って言われただけ。Okay, pengenalan produk. Apa yang saya nak sharekan kepada anda adalah pengenalan produk yang first kali. Bukan ini sayang, produk lah sayang, marketing sayang. Cik Fatin kenapa buat slide macam ni? Produk last. Dia ada flow dia kan. Saya ni dah banyak masalah. Oh, cepatlah sikit. Okay, mula-mula. Okay, tak boleh tadi. Awak punya flow macam mana ni? Fatin cakap lah stage ya. Kita kena info produk kita dulu. Basic je produk. Okay. Okay, first of all, kita punya produk, pengenalan produk. Apa yang kita ada dekat sini? Yang pertama sekali, kita ada Serunding Ikan Bilis. Harga dia kan tak ada beritahu, jangan tulis harga sayang. Ha? Okay. Okay, untuk kuah kacang ni harga dia adalah kita taruh RM14 ke RM16. So harga kita tak tulis kat kotak. Every kotak ni tak ada harga. Ini kita hanya reference hari sebab produk makanan tak pernah ada harga ya. Sahabat Ajaib, ni kita taruh roughly RM18 ke RM22. Sambal hitam RM18 ke RM22. Cili jeruk RM9 ke RM13. Serunding ikan bilis RM12 ke RM15. So ini barang yang kita ada untuk first yang kita akan launch. Dan lepas ni untuk next, kita akan keluarkan juga kicap, sos cili, apa namanya, sambal daging, asam pedas dan sebagainya. River sayang. Kelebihan produk. Kenapa bergerak lagi? Okey, saya nanya Rashid, kita lagi ada kerja lain. So, kelebihan produk. Kenapa anda mesti join bisnes ni? Yang pertama sekali, kita punya packaging cantik. Okey, kenapa kita kata cantik? Kita punya packaging ada kelas. Okey, boleh edarkan barang-barang ni pasif yang kita ada. Tolong saya, assistant saya, tolong gerak. Jangan ada pari-pari kat belakang menyorok di belakang ya. Kita tak perlukan pekerja yang menyorok di belakang. Saya nak bergerak. Jangan AG seorang sahaja buat kerja. Pas dari orang tengok dan pulang balik. Pertama sekali, apa yang, kenapa produk ini laku dan kenapa anda mesti join? Yang pertama sekali apa dia? Pemukul saya cantik. Okey, dah tengok boleh pas. Kedua, dia 100% Bumi Putra, tak ada Cina, tak ada India. Yang ketiga, rasanya yang sungguh sedap. Kita jamin 100%. Dan kita berani cakap, kita akan bagi anda rasa. Kalau rasa yang anda rasa sekarang ni berbeza rasanya, anda boleh pulangkan balik, kita ganti yang baru. Yang keempat, produk ini adalah usahawan Muslim. So, saya direct sampai meniaga. Yang ketiga, network base yang betul-betul bagus. Kita tahu macam mana plan. Dan kejap lagi saya akan sharekan kepada anda apa network plan saya. Anda nak dengar tak? Nah. Itu yang paling penting. Yang ketiga, bahan-bahan semula jadi dan juga halal di mana pemakanan produk halal ini amat tinggi di mana. Yang keempat, produk ini tak lama, iaitu selama 2 tahun. Tak pasti, tak busuk. Dan kita punya produk-produk mendapat anugerah Best Choice Brand daripada jenama saya sendiri. Okay, second. Siapa yang kita dah meniaga ni? Barang dah bagus, packaging dah cantik. Kan? Apa yang anda nak buat? Okay, jual. Tetapi siapa tanya bagi kita? Sebab kalau kita meniaga tudung, hanya orang perempuan. Kalau kita jual barang mahal, hanya orang kaya. So sekarang ni, orang kaya, orang miskin, orang susah, ibu tunggal, janda, semua boleh makan. Semua nak makan. Ekonomi kawan, ekonomi apa, orang nak makan. Orang nak makan. Sebab tu saya create satu bisnes yang mesti jadi. Bisnes yang apa? Mesti jadi. So, ini adalah siapa sasaran kita? Pelajar. Wanita yang berkejaya sebab kita tak target wanita kampung. So, wanita kampung, dia akan masak sendiri. Ibu tunggal, banyak anak ada masa nak masak. Pelancong, orang pergi umrah, orang pergi travel. Peniaga di kedai-kedai makan, kedai-kedai runcit, hypermarket, peniaga online. So, ini kita punya target. Okay. Kenapa orang mesti beli barang kita? Yang pertama, mudah digunakan. Wanita semakin sibuk dan berjaya, di mana perempuan dan lelaki sama sibuk. Dan dia nak layan suami lagi, nak make up lagi, nak kerja lagi, ada masa. Senang, mudah dibawa. Sebab itu point selling point kita. Kita tak meniaga, kita ada selling point.
Kenapa kita nak jawab orang-orang ni? Setelah tak, betul ke benda ni elok, betul ke benda ni bagus. Kita kena feel. Okay, second. Apa bila kita punya dah barang dah sedap, kita dah tahu target market tapi tak ada iklan, boleh tak? Boleh. Dekat dalam tim kita, kita punya tim yang bekerja kat tim kita untuk telan dah sedap, kita ada 15 orang pekerja. Berapa orang? 15. So dia tim baru ni 15. Tak masuk kilang. Kilang kita ada 30 orang. Okay? Ini dekat HQ saya 15 orang. Sebab kita baru start. So apa media pemasaran kita? Yang pertama sekali, kita akan masuk newspaper, magazine. Ini antara kita masuk. Dan yang ini masuk majalah. Masuk TV. Okay. Tapi yang pasti, yang paling menguntungkan, di seluruh Malaysia, kita akan bergerak di seluruh Maidin. Raya akan turun. Ini kita dah bayar. Jadi Maidin tu ramai orang, betul tak? Kita akan buat demonstrasi, kejap lagi saya akan buat. Benda yang sama, saya akan buat. Dan bila saya buat demonstrasi, siapa nak tengok saya? Saya bagi tahu projek saya. You all boleh kata, kau nak buat demonstrasi, ni tarikh kau. Ni tarikh saya pergi, ni confirm kan ni? You all boleh ambil gambar, boleh apa ni, confirm kita pergi Maidin di seluruh Malaysia. Betul tak, Fatin? Betul. Betul kan? Bulan 3 kita bergerak. Jadi, siapa yang sign up dekat sini, sebab sewa ni kita bayar RM10,000. Berapa? RM10,000. 3 hari dekat main stage. Siapa pernah pergi Maidin, angkat tangan? Ada space besar kan? Kita bayar 3 hari berturut-turut. Itu kita dah bayar dah awal. Kita akan meroto seluruh Malaysia bergerak. Dan orang kata, siapa nak tengok engkau? Okey, saya jawab. Sebelum, kenapa saya keluar lagu? Yang kedua, siapa tengah tengok drama saya, Toilet ke London? Tengok tak? Tengok. Saya keluar drama. Lepas tu, siapa pernah tengok rancangan? Oh, Abang Kosmetik. Lagi 3 minggu keluar rancangan tu, selama 4 bulan cerita saya. Rating nombor 1 paling tinggi. Jadi, bila saya buat promosi, saya buat live. Saya akan berada di seluruh Malaysia untuk makanan saya. Dan duit yang satu Malaysia ini, saya tak ambil. Saya bagi anda yang buka peniaga. Tapi hanya satu negeri, satu orang yang dapat. Okay? Dan saya akan ajar, waktu time ni, saya akan ajar anda macam mana create base business. Ulang balik. Base business. Okay. Saya contoh satu produk. Mana produk? Contoh produk. Okay lah, inilah. Sambal saya. Apa dia? Ini sambal? Sambal saya. Kau jual beli barang sambal saya, tak dapat duit. Dapat duit RM2. RM2 boleh kaya tak? Tak boleh? Kaya. Tapi saya kan ajak anda RM2 boleh jadi RM2,000,000. Tak tahu teknik dia macam mana? Bila saya ajak anda pergi Maidin, anda ikut saya, saya buat demonstrasi, saya panggil orang, rasa-rasa kat Maidin tu, kalau saya datang sini dengan saya menyanyi lagu, Abang nak tegur, ramai orang datang. So, bila saya masak, saya bagi orang rasa, orang beli satu barang RM12, RM15, mahal tak? Orang boleh beli kan? Awak ambil nombor telefon awak. Awak kumpulkan 3 hari, 3 malam itu, boleh dapat dalam 1,000 orang. Apa orang? 3 hari, 3 malam. Logik ke tak logik kat Maidin? Logik. Nombor telefon tu simpan dalam sistem, saya akan ajak anda buat booth package. Tahu booth package? Email, booth WhatsApp yang kita dapat WhatsApp tanda tu, halo orang hantar di iklan. Tahu teknik tu? Database. Saya akan simpankan benda tu dan saya akan bagi setiap minggu akan ada 10 video masakan saya. Cara masak. Dan juga dapat email, WhatsApp 1,000 orang tu. Dia kata, kita masak hari-hari benda-benda tu. Dan kita, oh sedapnya, rasanya. So hari, sedap lah. Walaupun dia beli satu benda, sambal, dia akan tengok kicap. Dia akan tengok masam pedas. Dia akan tengok serunding. Saya akan ajar you all teknik tu. Teknik tu kita dah beli. Kalau anda saya buat 2 kali road tour, dah dapat 2,000 crowd, 3,000 crowd. Lepas tu belum lagi customer-customer online, customer-customer depan mata. Itu yang kita nak taktikan perniagaan untuk anda sendiri. Faham tak apa itu saya sampaikan? Ada tak faham tak kat tangan? Okey, faham. So, road tour ni pula, kita akan bagi kepada stokis negeri. Dan yang paling penting, kita ada social media. Dalam social media ni, kita ada apa nama kawan saya, Alisulidah, 2.3 million. Kita ada isteri saya, 80,000. Kita ada rumah makan, 45,000. Kita ada kucing. Semua page-page ini saya akan promote. Wajib.
Dan yang paling penting, seminggu saya akan promo yang saya sekarang ni, anda tengok saya suka buat video suka-suka. Lepas ni, tim saya akan buat satu studio kecil khas macam program masakan saya. Dan blog saya dilihat lebih 30 juta orang. Saya akan buat masakan yang saya nak jual. Dan orang yang join saya ini, saya akan taruh nombor telefon di bawah setiap negeri. Dan berdiri adalah kontrak di mana setiap minggu wajib saya keluarkan. Second, dekat Facebook. Okay, teruskan. Next, kita punya plan. Ini media-media kita. Konsep dia pula, kita, saya banyak kalau selebriti, saya akan bagi free. Bagi free, review, rasa. Dan kita juga ada YouTube kita. Subscribe kita ada lebih daripada 70 ribu orang. Facebook kita ada 1.3 million. Syahidah Muhammad Rahim ada 300 ribu. Kita guna blog kita, kita guna YouTube kita. Dan konsep kita pula, kita tak nak hasil. Kita nak very lifestyle. Dan video-video ni juga kita akan bagi kepada anda untuk buat both. Tahu tak both? Email both, WhatsApp both. Ha, itu kita akan ajar. Di mana minggu depan, lagi 2 minggu, kita akan panggil pekerja dia terangkan macam mana nak guna benda tu. Dan anda banyak yang tak tahu. Yang korang tahu kebanyakannya Facebook ad, Instagram. Betul tak? Ni teknik lain. Kita tembak macam tembakan yang WhatsApp. Yang aku dah delete WhatsApp lagi. WhatsApp lagi. Ah, itu teknik tu. Aku dah delete WhatsApp lagi. Ah, itu saya tahu teknik tu. Okay. Okay, next. Seronok tak tahu pasal bisnes? Okay. So, bila dah benda ni meletup, benda dah ada duit, kita buat package. Nak dari kita punya pengedar, first paling rendah 500. Kedua 10,000. Paling tinggi 100,000. So 100,000 ni hanya ada satu negeri satu sahaja. Ulang balik. Satu negeri satu sahaja. Contoh Tesco, back tadi sayang. Sebelum, okay, kita nak masuk Tesco, Giant, apa market, apa Maida, mana ni. Ini plan kita next. Anai Fatin, I love you. Kita ada master stokis modal 100,000, stokis 10,000, agent 500. Tetapi hari ni kita open agent hanya 200 sahaja yang ambil hari ni. Suka tak? Suka. Yes, terbaik. So, apa yang kita ada, kita akan bagi flyers, kita akan bagi banting untuk RM500. Tapi kalau you bayar RM200, kita tak bagilah free. Sebab benda ni pun mahal, kita charge. Tetapi dua banting RM60, kita jual RM50 sahaja. Okay, kita back tu dulu. Back dulu, back. Okay, back. Back. Okay. Ini back. Okay. Tesco Giant ni saya punya connection petik jari pak dapat. Saya tahu network. Saya boleh masuk. Tetapi saya tak nak masuk. Tahu tak kenapa? Bagi dia masuk. Nak tahu tak? Sebab diorang minta 3 bulan. Baru diorang bayar. Saya rasa you pun tahu Giant Tesco ni. Jadi saya susah nak masuk. Saya kata saya tak tahu risiko. Kalau satu Malaysia saya kena spend 10 juta. 20 juta. Sebab apa terjadi? Kalau barang tu tak boleh cukup, kita tak boleh bagi barang kat mereka, nanti dia bagi charge penalti kepada saya. Yeah. Faham kan? Kalau yang kerja tahu. Jadi saya tak nak masuk. Jadi, kenapa saya perlukan masa sampai saya 100,000? Kalau saya keluar TV, sekali saya keluar marilah mari manis kemari. Pilihlah ini bunga, bunga yang menawan hati. Sekali saya nyanyi, saya bayar 20,000 ke 30,000. Dekat TV, sekali saya nyanyi. 10 kali saya nyanyi, kipu ke kipu berapa juta aku bayar sebulan. Jadi, banyak kan? Betul tak banyak? Banyak. Anda kena buka sebagai businessman, ya. Anda buka mata. Kalau saya masuk TV, you all tak bagi saya duit RM100, RM200. Macam saya masuk TV? Macam saya nak masuk Giant Tesco? Jadi, saya kena minta RM100,000 untuk saya masuk ke dalam hypermarket lain ke Giant. Dan saya tak akan masuk melalui HQ. Contoh-contoh, Kedah, Cawangan, Tesco. Kami Kedah. Sana, Maidin, Perlis lah. Saya tak masuk. Faham tak maksudnya? Sebab tu saya kata, dia masuk atas you all. Kalau you all tak berani, saya pun tak berani masuk. Okay, next. Okay. Ini tu syaratnya. Okay, last saya matikan. Nanti saya nak tiru plan bagi orang tiru. Okay. Educated.
hati kita bukan cuma mulut, tapi kita nak asas dia. Kepada dia kita buat hati tak boleh. Tengok nolong tu. Mana tray saya pulang ke balik? Tray, tolong pas ke depan. Thank you. Pas ke depan, tolong. Pas ke depan, tolong. Tolong. Ada yang tak dapat sama hitam, angkat tangan. Yang tak dapat sama hitam, angkat tangan. Yang tak dapat sama hitam, angkat tangan. Depan. Berapa dah, ya? Okey, tu kita letak buah kacang. Buah kacang ni. Mana kotak buah kacang? Bagi saya. Buah kacang ni kita boleh buat kalau nak buat pecah tambah 50 tambah 1 pedas ni. Kalau dia boleh buat lontong, boleh buat sate, boleh buat pecah. Mana yang mana? Duduk. Kat ni tu. Okey. Nanti ambil tu buah sampah. Nah. Lepas tu kita ada buat dua masakan. Okey, perhatian dengan saya handsome. Kita akan buat ini untuk asam pedas dengan nasi goreng. Mi goreng, sayur goreng, taruh garam dah siap. Ini nama dia sambal ajaib. Ini turut tanah lagi, nak melantai lagi, nak memotong lagi, yang nanti duduk pantau dulu. Kita geram. Jadi beli sambal ajaib. Nak goreng nasi, goreng asam pedas boleh. Satu sambal. Dia dari Singapura tanya Datuk. Datuk punya dia sampai di Singapura belum? Dah sampai. Paris pun boleh sampai. Belum sampai lagi. Tapi akan sampai berbulu besok. Mereka yang akan bantu saya marketkan. Tunggu sikit.